daya tariknya di sini karena satu, ini kan kereta dari kereta Indonesia asli ya. Kedua, di pasaran masih jarang. Jadi ya mereka cari yang terdekat dan ada di sini. Harga juga terjangkau. Nah, ide pertamanya waktu itu anak saya minta kereta-keretaan, kan? Akhirnya saya buatkan satu, temennya ngeliat, pengen kan, saya kasih. Nah akhirnya banyak yang pesen dari tetangga keliling, sampai ya lumayan luas. Akhirnya saya punya ide, saya upload di FB. Ternyata banyak banget responnya, ya sampai sekarang alhamdulillah omsetnya nggak disangka. Kita jual satu buah miniatur ya, itu seharga 100 sampai 125 ribu yang manual. Kalau yang mesin satu set ada yang 800. Kalau yang loko seperti ini bisa nyala nih ya. Ini bisa nyala nih, saya jual seharga 1 jutaan. Kalau produksi ini ditekuninnya udah hampir 6 tahun ya. Tapi untuk penyelesaian semuanya, pemesanan tuh lumayan. Sampai sekarang pun masih 52 unit belum saya selesai. Ada waktu itu ya, dari Singapura itu hanya beli 1 unit, terus dia nambah beli 10 unit. Terus yang dari Malaysia beli buat dia souvenir katanya, beli 30 unit. Kita berkreativitas bisa menghasilkan buat orang-orang yang nganggur juga bisa ikut kita kerja. Jadi lapangan kerja juga.